Soka Raja Kadipaten Purbalingga dulu diperintah oleh Adipati Kerta Bangsa. Beliau mempunyai seorang putra yang bernama Raden Kaligenteng. Pada suatu hari, Adipati Kerta Bangsa memanggil putranya untuk mengatakan bahwa karena usianya sudah semakin tua, maka ia bermaksud menyerahkan tampuk pemerintahnya kepada Raden Kaligenteng. Namun, syarat sebelum memangku jabatan Adipati di Purbalingga harus memiliki pusaka brongso Setan Kober. Pusaka berongsatan kobar itu sendiri sekarang dimiliki oleh Ki Gede Ngurean di Padepokan Kendang Bolong. Raden Kali Genteng segera berangkat ke Padepokan Kendang Bolong didampingi Demang Sirongge. Akhirnya Raden Kali Genteng tiba di Padepokan Kendang Bolong. Ki Gede, kedatanganku ini diutus oleh Rama Adipati supaya meminjam pusaka brongsot setan kober sebagai syarat menjadi adipati di Purbalingga. Anak mas kali genteng, eyang tidak keberatan memberikan pustaka itu yang memang milikku. Tapi perlu nak mas ketahui bahwa pustaka brongsot setan kober itu sekarang berada di tangan pamanmu, yaitu Adipati Jebuk Kusuma di Sokaraja. Jawaban kegedenguran itu tidak dipercaya oleh Raden Kaligenteng dan membuatnya marah karena dianggap berbohong. Saking marahnya, ia pun kemudian berani memukul Gegedenggurean. Raden Joko Nugroho yang melihat kejadian itu marah. Tanpa basa-basi, Raden Kaligenteng diseret keluar dan terjadilah perkelahian sengit antara kedua pemuda itu. Dalam pertandingan itu, Kali Genteng dapat dikalahkan dan ia lalu melarikan diri. Setelah kejadian itu, kegedean bermaksud akan ke Kadipaten Sokaraja untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di Padepokan dengan sebaik-baiknya. Tiba-tiba Depati Jebuk Kusumo dikejutkan dengan kedatangan kegedean Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan dalam batin Adipati Jebuk Kusumo karena kedatangannya kelihatan sedih dengan tergopoh-gopoh Sang Adipati menyongsong kedatangan gede Kemudian Sang Adipati bertanya, "Mohon maaf Gigede, sepertinya kedatangan Gigede kelihatan sangat sedih." "Memang, Kanjeng Adipati, kedatanganku ke Sokaraja ini akan melaporkan kejadian yang baru saja terjadi di Padepokan Kendang Bolong." "Apa yang terjadi di Padepokan, Ki? Baru-baru ini?" saya kedatangan tamu, yaitu keponakan Munak Mas Kali Genteng. Ia diutus oleh ayahnya untuk meminta pusaka brongsot setan koper. Saya sampaikan bahwa pusaka itu sekarang berada di tangan pamanmu. Dan dia merasa saya berkata bohong. Dia lalu marah dan ia berani memukul diriku. Mendengar penuturan kegedean ngurian itu, Adipati Jeboku semua marah dan menganggap kali genteng seorang anak yang lancang. Tidak tahu tata krama berani memukul gurunya. Kemudian Adipati meminta ke Gede untuk sementara tinggal dulu di Kadipaten Sokaraja. Betul juga, lama kemudian Raden Kali Genteng datang ke Kadipaten Sokaraja Adipati Jebuku semua menjadi sangat marah dan menganggap kelakuan keponakannya itu sudah kelewat batas. Terjadilah percecokan antara paman dan keponakan. Kemudian Radikali Genteng lari meninggalkan Kadipaten. Adipati Jebuku semua lalu mengejarnya dan terjadilah pertarungan langsung Adipati Jebuku semua sempat mengeluarkan pusaka setan kober yang membuat Raden Kali ketakutan dan menceburkan diri ke sebuah sungai. Karena masih kecewa tidak dapat menangkap Raden Kali Genteng, ia bermaksud akan tetap menunggu terus di tepi sungai itu, sampai buronannya muncul di permukaan kembali. Kembali ke Kadipaten Purbalingga. Saat itu, Adipati Kertabangsa sedang mendapat laporan dari Demang Sirongge yang oleh Raden Kali Genteng diperintahkan kembali dulu ke Purbalingga karena dirinya akan ke Kadipaten Sokaraja. Demang Sirongge memberi laporan kejadian di Padepokan Kendang Bolong. Tiba-tiba muncul Raden Kali Genteng di hadapan ayahnya. Oleh Raden Kali Genteng diceritakan secara panjang lebar tentang kejadian di Padepokan Kendang Bolong dan peristiwa di Sokaraja. Namun alih-alih dapat pembelaan, justru laporan itu membuat Adipati Kertabangsa naik pita. Raden Kali Genteng dihajar oleh ayahnya sendiri. Tapi karena kali genteng dianggap tetap bersalah, maka dipati kerta bangsa sebagai seorang pemimpin yang menjadi panutan rakyatnya tidak pilih kasih walaupun yang berbuat kesalahan itu anaknya sendiri. Kali genteng lalu diberi hukuman tidak boleh keluar dari dalam kesatrian selama 40 hari dan tidak boleh menghadap ayahnya kecuali memang dipanggil. Saat itu Adipati Jebukusumo masih berada di tepi sungai menanti munculnya kali genteng. Konon selama menunggu di pinggir sungai, Adipati Jebukusumo sampai lupa makan dan minum. Tidur pun tidak bisa lelap karena khawatir kali genteng dapat lolos dari intayannya. Datanglah Raden Kuncung merupakan putranya yang sudah kembali menuntut ilmu di bumi ayu. Untuk itu, ia bermaksud membantu ayahnya dan mohon izin agar ia sendiri yang akan menangkap Kali Genteng. Kemudian, Raden Kuncung terjun ke dalam sungai, menyelam, dan berenang dengan kesitnya, seperti layaknya seekor pelus. Karena saking bangganya kepada putranya itu, maka sebagai peringatan, sungai itu diberi nama Kali Pelus. Setelah lama mencari di Sungai Pelus, ternyata tidak ditemukan Raden Kali Genteng. Namun ada kemungkinan Raden Kali Genteng bersembunyi di goa dan berhasil lolos setelah ayahnya agak lengah. Atas dasar itulah, maka di batu menugaskan kepada Raden Kuncung untuk menangkap Raden Kali Genteng hidup atau mati. Dengan dibekali pusaka Brong susatan kober sebagai piandil Kadipaten Sokaraja. Lalu Adipati Jubukusumo Sumo sendiri pulang ke Kadipaten. Raden Kuncung selalu memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Dan pada suatu ketika, ia mendapatkan petunjuk bahwa untuk menangkap Kali Genteng harus menyamar menjadi dalang cemblung dengan nama Ki Wicoro Sandi. Tempat di mana Raden Kuncung mendapat petunjuk sekarang menjadi nama desa, yaitu Patemon. Artinya, di situ ia memperoleh wangsitnya. Selanjutnya, Raden Kuncung diharuskan menuju Desa Watu Kumpul. Tersebutlah ketika Raden Kali Genteng sedang menjalani hukuman di keponakan, ia mendengar kabar bahwa Desa Watu Kumpul sedang diadakan keramaian berdirinya pasar anyer atau pasar baru dasar sifat kali genteng yang sesongoran, maka Hasra tidak terbendung lagi untuk pergi ke desa Watu Kumpul guna melampiaskan kegemaran bermain judi, madon, madat, dan perbuatan maksiat lainnya. Raden Kali Genteng telah tiba di tempat tujuannya, yaitu desa Watu Kumpul yang sedang diadakan pesta keramaian peresmian pasar anyar. Kemudian Raden Kaligenteng meminta kepada Dalang Wicara Sandi agar menggelar lakon Babat Sokaraja Purbalingga. Ki Dalang Wicara Sandi mulai membeberkan Babat Sokaraja Purbalingga dari awal sampai akhir. Tidak ada yang meleset dari keadaan sebenarnya. Para penonton merasa kagum akan kewasisan Ki Dalang, tapi Bagi Raden Kaligenteng justru sebaliknya. Raden Kaligenteng menjadi sangat marah kepada Ki karena semua tingkah lakunya dibeberkan dalam lakon tersebut dan merasa dipermalukan di tempat umum. Kaligenteng lalu menyeret Ki ke Sandi keluar dari pendopo kelurahan dan ia berkata, "Hai, siapa engkau sebenarnya? Mengapa engkau berani mengungkap jati diriku di tempat umum?" "Saya sebenarnya adalah Raden Kuncung Putra Adipati Cepuk Kusumo." Yang diberi tugas untuk menangkapmu. Akhirnya terjadilah perang antara Raden Kaligenteng dan Raden Kuncung. Pertempuran ini berakhir setelah Raden Kaligenteng kena pusaka setan Kober Dan berubah wujud menjadi seekor naga. Naga Jelman Kaligenteng ini melarikan diri. Namun Raden Kuncung tidak mengejarnya. Tapi memutuskan kembali ke Sokaraja dan melaporkan kejadian ini kepada ayahnya. Ketika itu di Kadipaten Purbalingga, Adipati Kertabangsa sedang persiapkan diri untuk memenuhi undangan lurah kumpul yang akan meresmikan pasar anyar. semua yang hadir dikagetkan dengan munculnya seekor naga yang besar dan sangat menakutkan. Namun yang mengherankan, naga tersebut lalu merebahkan diri di hadapan Adipati Kertabangsa dan menangis minta dikasihani. Naga itu tidak lain adalah jelmaan dari Raden Kali Genteng yang terkena pusaka setan kober saat berperang melawan Raden Kuncung. Raden Kali Genteng merasa bersalah karena telah melanggar larangan ayahnya untuk tidak meninggalkan Kadipaten selama 40 hari. Dengan panjang lebar, Adipati Kertabangsa memberikan nasihat kepada putranya dan memberikan petunjuk bahwa apabila ia ingin wujudnya kembali seperti manusia, maka ia harus diruat dan semedi di gunung Sikasur, sampai yang maha kuasa memberikan pengampunan dan mengabulkan permohonannya. Kemudian ular naga meninggalkan Kadipaten Purbalingga dengan perasaan duka mendalam dan sedih, karena harus berpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Setelah lama merenung, Adipati Kertabangsa memutuskan pergi ke Kadipaten Sokaraja. Sesampainya di sana, Adipati Kertabangsa meminta maaf atas perbuatan putranya Kali Genteng. Dia kini telah berubah wujud menjadi seekor ular naga dan disuruh bertapa di Gunung Sikasur. Adipati Kertabangsa minta kepada Adipati Jebukusumo bertanggung jawab atas kelanggengan Kadipaten Purbalingga, yaitu dengan cara boleh tidak boleh dan mau tidak mau, Raden Kuncung akan diangkat menjadi Adipati di Purbalingga. Raden Kuncung yang berjiwa besar tidak keberatan atas usul dari Adipati Kertabangsa tersebut. Adipati Kertabangsa sangat gembira dan bahagia karena ke depan Kadipaten Purbalingga tidak akan punah. Tibalah waktu pengangkatan Adipati Purbalingga. Raden Kuncung diangkat menjadi Adipati Purbalingga dengan gelar Adipati Kertabangsa II. Sedangkan Kertabangsa Sepuh setelah lengser memilih Mandito beserta istrinya. Dengan menyatunya Sokaraja Purbalingga, berarti hanya ada satu kadipaten, yaitu Kadipaten Purbalingga. Sedangkan Sokaraja berubah status menjadi kawajanan, dan Jebukusomo menjadi panewu sekaligus sebagai sesepuh Kadipaten Purbalingga.